You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspiradio ID. Waktu itu kita tuh perubahan nama. Oke, kita pertama kali gathering, yaitu meet up antara RG yang belum pernah ketemu sampai ketemu tuh tahun berapa tuh? 2014. Salah. 6. Enggak, 16 aku balik Surabaya kok. 15 berarti. Kita lihat di website lah ya, daripada salah ya. Oke. Okay. Itu pertemuan pertama kali dan seterusnya diadakan di Batu. Dihadiri oleh RG-RG yang datang dari seluruh penjuru kota. Penjuru kota luar negeri juga datang, bro. Oh iya, betul. Malah itu gathering pertama dihadiri oleh 2 RG yang datang dari luar negeri. Dari Singapura sama Malaysia. Betul. Kita ngejemput mereka di Bandara Surabaya. Terus nginap di hotel. Aku lagi nyari ini nih. Lagi nyari. Iya. Sambil anu ya, basa-basi ya. Iya, biar gak kosong. Sampai basi. Oh, itu ini kalau gak salah 2016, bro. 2016. 2016 ini. Yang KWB. KWB 2018. Atau 17 ya? Enggak, itu uploadnya mungkin. Oh iya ya. Iya. Soalnya 2016 itu aku balik ke Surabaya. Dan kita gak ada gathering setelah itu. Kita cuman gathering, waktu itu bukan gathering radio yang terakhir ini. Di website gathering kota, gathering 2016 Kota Batu Radio 2016, fotonya waktu gathering pertama kayaknya salah deh ini. Salah tuh. Yang kita promo di rel kereta api itu gathering keberapa? Itu kedua. 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 Oh iya, berarti gathering kedua 2016. Iya benar. 2016. Iya, iya. 14 kayaknya, bro. Iya, iya, iya. Ini yang ikutan gathering typing kenapa sih? Itu kata si Ipang 15 sih. 15 ya? Iya. Kedua dong. Enggak dong. Enggak. Wah, ini lebih sakit dari kita, bro. Duh, pusing aku. Kepala aku pusing. Terus gathering kedua 2016. Gathering pertama 2015. Enggak, bro. Waktu itu kita sempat jeda. Enggak. Langsung kok. Aku ingatnya gini. Kita kenal 2013. Mengudara pertama kali 2014. Ya, jadi aku pertama kali kenal Ella tuh September 2014. Dia yang ngingetin. Jadi setahun dari kita kenal, aku akan datang ke Indonesia. Dia datang, kita ngadain gathering. Bener gak tuh? Oh iya, bener. 15. Ya, gathering pertama 2015. Ingat banget. Dihadiri oleh 16 orang peserta. Hah? 1, iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enggak, bro. 14 orang. Selisih 2 dong. 2 aja kan selisihnya dikit 2. Tapi itu ya, menurutmu gimana gathering yang pertama tuh? Oh ya, buat sobat inspiratif yang mungkin baru dengerin dan belum tahu, yang paling gimana ya? Boleh nggak dibahas, bro? Malu goblok. Nggak. Boleh nggak kalau kita sedikit menyombongkan diri bahwa kita yang paling memikirkan gathering itu, kita berdua maksudnya? Kita yang paling hancur badannya sama pikirannya. Iya, berarti kita berdua. Bukan berarti yang lain gak ikut kerja. Ikut. Cuman otak kita berdua nih yang paling-paling maksimal. Bukan sombong. Cuman memang itu adanya.
Untungnya waktu itu saya masih punya otak, bro. Meskipun sedikit error di tengah jalan. Itu gara-gara kamu, cuk. Tapi itu menurutmu gimana gathering itu? Yang pertama tuh. Wah, itu gila. Gathering paling gila. Maksudnya dengan kapasitas kita waktu itu sebagai, ya dibilang pekerja juga bukan, dibilang student juga bukan, ya anggap aja lah kita pengangguran sukses ya waktu itu. Masa sih udah nganggur gitu. Belum dong? Udah dong, tokoku udah tutup waktu itu. Oh iya, usaha udah. Ini ya, sablon ya? Ah, waktu itu jalan sablon sama angkringan aku. Oh iya. Jadi dari nah, segi jadi itu, ekonomi pun susah. Dari segi ekonomi susah, terus itu yang paling masalah paling utama itu. Masalah pertama itu segi ekonomi. Mm-hmm. Terus yang kedua kita kekurangan tenaga. Waktu itu yang jadi panitia di Malang untuk ngabisin tenaganya adalah kita berdua. Ada David yang sekarang lagi dengerin juga. Ada Angga yang bikin kita lebih capek sebenarnya ya. Bener, capek hati capek pikiran ya akhirnya. Lalu ada RJ Jul juga. Ada RJ Jul, waktu itu kita juga ditolong sama RJ Tata. Underscore-nya berapa kali? Empat kali. Empat kali. Kenapa? Semprot ya. Kenapa semalam debat jumlah underscore? Yang ingat malah Ipang. Nanti kena semprot. Bentar. Ngebantuin apa itu maksudnya? Nah, waktu itu dia ngebantuin tenaga kita buat jemput Ella sama Dila di bandara. Oh bener. Bareng lu kan? Iya bener. Kita bareng sewa lu. Mobil. Aduh. Dari sekian banyak orang yang bisa nyetir mobil cuma dua. Tata sama RJ Jul. Iya. RJ Jul udah gak mungkin. Yaudah di Tata. Gak mungkin. Adrenalin banget. Jadi itu tenaga yang ngebantuin kita di Malang. Terus kita cuman ngejemput yang ada di stasiun gitu-gitu ya? Waktu itu ada juga dari stasiun terdekat. Terus ada juga yang bela-belain. Oh enggak sih, itu yang kedua yang bela-belain naik Gojek gitu ya. Siapa? Kerupuk. Ah, kerupuk mah deket. Ngapain diomongin? Dia naik Gojek habis 100 ribu, PA. Oh iya ya? Udah gak apa-apa. Ngeblek. Gak tiap hari kan? Gak tiap hari, itu mahasiswa bukan pekerja, bro. Nah, sekarang kan udah kerja, pasti udah ada gantinya lah, 100 ribu. Oke. Terus kayaknya di situ gathering yang kita bikin pertama kali banyak banget kesalahan. Iya, dari mulai manage waktu. Betul. Terus dari tenaga. Konsumsi. Mm-hmm. Dari tenaga. Ngitung duit salah. Ngitung duit salah. Faktor yang mana, bro? Yang 500 ribu, bro? Enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya salah David, bro. Bukan. Kalau yang 500 ribu itu salahnya aku David itu, bro. Bukan itu. Salah lemari itu. Bukan itu maksudnya. Kesalahan kita berekspektasi mungkin ya? Iya, benar. Jadi untuk waktu itu kita bocor di pengeluaran konsumsi. Jadi kita nggak sampai estimasi kita harusnya nggak sekian, tapi kita over budget. Bahkan makanannya pun kelebihan ya? Nggak terima kelebihan, bro. Itu hampir, wah, bener-bener utuh aku kalau ngomong. Sampai kita pulang itu hampir nggak ada yang makan, bro. Ya kita makan palingan cuma sedikit, gitu. Nggak, maksudnya semua orang makan, tapi kayak nggak berkurang, saking banyaknya. Dari segi pengaturan konsumsi kita udah salah, kelebihan banyak. Terus manage waktu program kita juga banyak yang salah.
overtime semua kemarin yang pertama itu. Overtime kayaknya malah nggak ada yang jalan programnya menurutku. Iya juga sih, sampai kita kan over dari penginapan pun beberapa jam, bukan cuman setengah sampai satu jam doang loh. Sampai sore. Iya, overnya kan beberapa jam itu. Karena kita ngebikin video klip tuh ya. Ya video klip yang lagu-lagu Malaysia ya kalau nggak salah. Iya ya, betul. Kita ngebikin video klip sampai sore. Udah makan, manajemen konsumsi salah, manajemen waktu salah, program juga salah. Meskipun kita di waktu gathering kita happy banget, tapi setelahnya kita pikir kok kacau ya gitu ya. Setelahnya kita tewas bro. Yang kapan tuh? Setelah gathering pertama itu kita tewas bro. Iya. Emang. Lu inget gue tidur sama si David sender-senderan? Inget banget di ruang tamuku kan ya. Di ruang tamuku sender-senderan tidur terus aku bilang. Saya pindah dalam. Lu pindah. Si David tuh bilang gini, si David. Ya udah aku pulang aja deh karena rumah David dekat dari sini. Ya Fit, pulang lo. Tapi waktu pulang, waktu dia jalan ngambil tas, aku belokin ke kamar, aku jorokin ke kasur, hilang dong, tidur dong. Lucu banget anjir. Bangun jam berapa tuh? Tengah malam kita bangunnya. Enggak tahu, udah lupa. Nah habis jauh-jauh hari kita pikir gathering kita tuh kacau. Meskipun di dalamnya kita happy. Kacau dah tuh. Itu kacau sampai souvenir juga waktu itu sempat kacau kan. Souvenirnya apa tuh? Kaos gua kan carry. Apa bahasa Indonesia carry? Ketinggalan. Oh, ketinggalan di mana? Di kontrakan lu. Oh iya. Souvenir kaos. Iya. Dan itu ngebuat kita bukan malah kecewa, malah pengen bikin lagi. Biar makin tertata gatheringnya. Kita bikin lagi setahun kemudian ya. Setahun kemudian kita gak terima kan? Nggak terima. Meskipun abis gathering tuh jadwal siaran udah mulai turun. Seingatku loh. Jadwal siaran udah mulai turun. Iya, waktu itu memang untuk jadwal siaran kita udah melorot. Tapi kita masih, komunikasi kan masih jalan waktu itu. Jadi masih. Kita iseng-iseng kan. Ayo coba ngadain gathering lagi. Dan waktu itu malah lebih banyak pesertanya. Iya. Dan ini... tadi lupa nyampein, yang gathering bukan cuma RJ ya, pendengar juga. Bisa, untuk umum. Kita buka untuk umum. Pertama dan kedua jadi, sebenarnya bukan cuma RJ, untuk siapapun boleh. Siapapun boleh. Jadi jangan lupa kalau keluar, masukin 2.000 ke kotakan ya. Itu toilet anjing. Oh, gathering pertama kita adain patungan. Oh enggak, kita target memang waktu gathering pertama. Pertama kedua kita target deh. Oh iya, bukan patungan, berbayar. Enggak, kita kenain biaya... 150? Iya, 150. Dua-duanya. Dua-duanya kita kenain biaya 150, itu udah include... Dua-duanya include maksudnya? Gathering 1-2. Ntar, aku puterin promonya aja ya. Ini Sobat Inspiratif langsung bisa dengerin. Ntar. Oke. Hai, akan diadakan gathering Kota Batu Radio 2016. Pada tanggal 26 sampai dengan 27 November 2016. Dengan harga tiket melok sebesar Rp150.000. Bisa dibayarkan tunai ataupun transfer. Sehat. Bagi yang ingin ikut bisa hubungi RJ-RJ yang bertugas atau Direktur Kota Batu Radio yaitu Om Genin. Dan dapatkan juga souvenir cantik spesial dari Kota Batu Radio. Jadi, jangan lupa ikutan ya, Sobat Inspiratif. Kota Batu Radio. Inspirasi tanpa batas. Betul. Gathering kedua kita adakan di bulan November dengan harga tiket melok, kata David, Rp150.000.
Sama-sama Rp150.000. Nah kan bener kan? Dan sama 150. Catering kita itu antara September, Oktober, November. Selalu itu. Iya akhir tahun kok. Lalu akhir tahun. Kita sudah menghitung di bulan mana orang kebanyakan bisa ikut. Yaitu September, Oktober, November. Iya karena memang akhir bulan kan biasanya, akhir tahun kan biasanya kita apa ya, kerjaan kita juga nggak terlalu banyak. Terlalu banyak. Kecuali akhir banget ya. Desember tuh kan nggak mungkin. Desember kita nggak mungkin. Meskipun kita nggak ada kerjaan, tapi acara keluarga pasti padat di bulan Desember. Betul, betul. Gitu. Iya. Dan untuk anak-anak sekolahan juga kan, untuk bulan-bulan itu kan, ya bisa dibilang, apa ya, luang lah. Betul. Ujian nggak ada. Nah, apalagi bulan-bulan kayak gini, sekolah aja nggak ada. Tapi pemasukan nggak ada juga, bro. Ya, itu dia. Gathering pertama Rp150.000. Gathering kedua sama. Patungannya sama, cuman kita lebih dapat pengalaman aja di gathering kedua ya. Iya, jadi kita udah bisa manage dari segi materi, segi waktu, segi program, kita udah manage semua. Betul-betul. Meskipun ada beberapa yang miss, cuman tidak separah gitu yang pertama. Nah, kalau masalah miss kan ya wajar lah bro. Wajar ya. Asal nggak hancur-hancur banget. Iya sih. Cuman kurang puas aja di gathering kedua untuk miss-nya ya. Bahkan kita juga, iya juga over sih. Waktu ya. Over waktu kita... Enggak ya? Enggak. Untuk gathering kedua kita enggak overtime. Baik. Rp150.000 dilaksanakan juga di Kota Batu. Nah, untuk rencana gathering ketiga gimana, bro? Tahun depan. Oke, tahun depan. Untuk biaya pendaftaran? Semuanya ditanggung founder Insu Radio. Founder atau CEO, bro? Founder. CEO, kamu nyapa apa? Enggak, jangan keluarin pengumuman sekarang dong. Ngawur. Enggak, yang ini tadi enggak ya. Jangan didengerin, sobat inspiratif semuanya. Ini RGT lagi selindro ini. Karena kita sebenarnya gathering ketiga itu bakalan diadain di tahun ini sebenarnya. Sebetulnya. Dikarenakan negara kita lagi dilanda pandemi, jadi ya kita tunda. Pemerintah dulu. Gila tuh pemerintah tuh. Iya pemerintah emang bajingan tuh. Kenapa salah pemerintah? Nah gue kena PHK gara-gara pemerintah bro, gak terima gue. Ngurus surat pekerja juga gak ada hasilnya. Apaan? Yaudah lanjut. Awal rencananya gimana tadi? Awal rencananya kan bakalan diadain tahun ini. Untuk biaya pendaftaran kita masih belum ngitung ya waktu itu. Belum ngitung. Rencananya di bulan Oktober ya kalau gak salah. Kemarin. Oktober setelah... Oktober. Setelah maulid apa ya? Lupa gue bro. Aku udah. Antara pokoknya Oktober lah. Udah ngitung aku. Dan waktu itu kita udah dapat beberapa peserta juga yang pasti ikutan gitu. Itu sih panitia. Kagak bro. Ada beberapa. Lepas panitia lo ya. Oh gitu. Udah ada beberapa. Cuman akhirnya karena pandemik ini lagi marak-maraknya di negara kita, akhirnya kita tunda dulu. Karena satu, belum tentu juga kalian para sobat inspiratif bisa hadir, bisa ngikut. Terus lagi, kantong kita juga lagi seret kan. Karena waktu kita rapatin setahun yang lalu, kita bisa dengan PD-nya ada rencana untuk tanpa ada pembayaran ya? Karena waktu itu kita memang bisa dibilang lagi di atas lah. Jadi
bisa dengan PD-nya, eh gimana kalau gak usah ada penarikan gitu-gitu. Gathering, kalian tinggal dateng aja. Gathering kedua ini adalah peralihan nama dari Kota Batu Radio ke Inspire Radio. Iya benar, waktu itu karena udah bosen katanya ya Teh. Bukan. Kenapa? Bikin alasan semaunya. Kata Bapak Founder katanya, karena ini nama sebuah kota, takutnya nanti terkendala dengan copyright dan semacamnya. Perizinan, betul. Jadi kita putuskan ganti nama. Tapi waktu itu Inspire Radio belum terpikirkan. Iya sih, waktu itu ganti aja lah pokoknya. Pokoknya ganti, terus kita rundingan lagi kalau gak salah ya. Aku gak ingat tuh rundingannya. Seingatku tiba-tiba Om Bijul ngeluarin nama Inspire Radio. Yang penting gua urun waktu itu bro. Urun apa? Gua patungan inspirasi tanpa batas, kuat gua tuh. Oh iya bener, oh iya sih. Oh iya bener anjing. Ngomong gua. Iya bener juga sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang tanpa tahu tiba-tiba berjasa tuh banyak sebenarnya. Gue bilang berjasa ya nggak juga, ah kita kan di sini cuman awalnya memang niat awal itu sebenarnya kita cuman buat nyalurin hobi. Betul sih. Nah akhirnya kata Bapak Genin, kata founder kita, kenapa nggak kita seriusin? Coba kita seriusin, siapa tahu. Tapi siapa tahu nantinya kita. Aku bisa menyebutnya berjasa, Sek. Sekarang gini, aku pertama kali IRC ketemu orang tuh, ketemu lu kan, terus ajak siaran. Karena siaran, aku jadi berlatih siaran di sini sampai jadi penyiar beneran di FM ayo, sampai jadi pekerjaan utama. Itu kenapa aku bisa menyebut berjasa dengan orang-orang di dalam KBR Kota Batu Radio juga termasuk Om Ijul dan yang lain-lain. Gitu. Jadi uniknya Kota Batu Radio ini ada penyiar profesional masuk ke dalam, ada penyiar yang ada yang awalnya bukan penyiar sampai jadi profesional. Gitu. Iya sih dulu ada beberapa dari mantan penyiar FM ya. Andin, RJ Andin. RJ Nuri. Sama Nuri. Terus siapa lagi? Itu doang ya? Gak tahu. Kata RJ Ijul ada penyiar FM, cuman gak mau disebutin dulu tuh. Itu ibu, iya kan? Enggak dong, dari awal dia udah mau. Katanya ada lagi. Oh iya ada lagi? Katanya. Yang sekarang? Enggak dulu waktu KBR, waktu naik-naiknya. Oh. Terus dibilang berjasa ya memang untuk sebagian orang ini yang punya jasa masing-masing sih menurutku. Itu sih pribadi masing-masing ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya kalau lu nganggep si KBR, si Inspire Radio ini punya jasa sama lu ya itu kan relatif gitu loh. Oh iya iya. Oh, maksudnya ada juga yang ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang cuman mampir ya. Gitu ya. Ah, benar kan memang ada beberapa juga dari kita yang ya sekedar sihilu mampir bentar udah hilang gitu. Padahal kan maksudnya kita di sini kan kita bikin komunitas nih enggak sekedar cuman siaran di radio. Terus dulu waktu itu kan lingkup kita cuman di MRC ya. Iya ya. Di MRC ngobrol ngalor ngidul habis itu udah. Nah, kalau yang kayak kita-kita ini kan kita sampai ke temenan offline juga gitu loh. Kita sampai ya dianggap saudara, aku juga gak mau punya saudara kayak lu. Enggak. Malah kebanyakan orang yang saudara beneran tuh gak sedekat kita malah. Nah bener tuh. Kayak saudara gua contohnya. Goblok. Iya. Gathering pertama 2015, kedua 2016 peralihan nama menjadi Inspire Radio. Terus
Inspiradio tetap jalan dengan ya keluar masuk RJ lah. Sampai pada saat kita ngadain gathering bukan atas nama radio tuh tahun berapa tuh? Itu 18 ya? Iya 18. 18 ya? 18. Di situ gathering yang kita adakan rapi banget tuh. Udah pro men. Sayangnya bukan atas nama radio, bener gak? Iya waktu itu kita memang gak bawa nama radio. Memang untuk sekedar jalin silaturahmi doang sih. Jadi ya kita buat seneng-seneng have fun aja. Aku mau nyebutin satu nama orang yang selalu hadir di setiap gathering. RJ Melia. Wih, iya keren dia. Selalu hadir di setiap gathering. Walaupun untuk perizinan pertamanya dia susah banget, bro. Yang 2015? Lu gak tahu ceritanya? Gak tahu, coba gimana. Mel, boleh Mel di-share, Mel? Boleh. Oh, boleh, oke, hajar, bro. Jadi, waktu itu kan, cek lancar gua, bro. Lancar, gas. Oke. Okay. Jadi, waktu itu dia itu agak gimana ya, ya anggap aja lah anak mami gitu ya. Nah, jadi dia itu untuk ketemu dengan orang-orang baru di lingkungan yang baru di kota yang jauh dari kota asalnya. Dia itu gak dibolehin sama orang tuanya. Gitu. Oh, okay. Awalnya. Sampai akhirnya gua sama Bapak Genin ini mengajukan diri untuk kamu izin dulu aja. Nanti kalau memang kamu udah izin, kita berdua telepon buat ngomong sama orang tuamu. Wow. Oh iya. Yeah. Terus. Nah, aku gak tahu deh. Okay. Yang menawarkan diri itu Om Ijul ya? Bapak Pak Janin sama aku waktu itu. Nah, tapi untungnya si Melia ini gak sampai orang tuanya itu mau melibatkan kita untuk berbicara langsung dengan orang tuanya Melia gitu. Oh oke, okay. Jadi dia dapat izin tuh? Akhirnya dapat izin, tapi benar-benar dipantau gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi begitu sampai Malang, jebret sampai Malang ngabarin orang tua. Ntar dari Malang pindah posisi ke Batu ngabarin orang tua dari Batu. Ntar ini yang datang ini dia ngabarin orang tuanya lagi gitu. Oke. Okay. Keren sih. Jadi dia kayak apa ya, minatnya dia itu gede gitu loh. Iya. Segede badannya. Aduh, sama tasnya. Wah, itu bener-bener kayak orang diusir dari diri. Jadi bobot tasnya sama bobot badannya itu kayaknya beda tipis deh. Jadi dia berarti kuat dong bisa mengangkat berat badannya sendiri. Ya, jadi RJ Melia ini yang selalu hadir ke acara gathering kita. 1, 2, dan 3. Tapi yang ketiga tuh bukan radio. Meskipun kebanyakan mantan radio juga, mantan RJ juga, enggak ya? Iya. Pendengar. Pendengar juga, penyiar juga. 2018 itu termasuk untuk manage makanan miss dikit kita di manage konsumsi. Itu gara-gara lu, bro. Kenapa? Kok aku? Lah kan memang lu yang ngatur. Enggak yo. Waktu itu konsumsi kita udah dapat sumbangan kan dari Pak Founder. Ya betul. Bayangin kalau gak dapat gimana? Ya kita puasa lah. Enggak, masih bisa. Cuman terima kasih Bapak Founder udah ngasih sumbangan. Sumbangannya berupa sarapan dengan porsi 20 orang. Kalau gak salah. Nah itu dia. Wah gak tahu bro. Gak ikut bayar jadi gak tahu. 20 orang atau lebih tuh kalau gak salah malah. Jadi pokoknya sarapan tuh terjamin udah disuplai sama Pak Genin. Tapi terlepas dari itu semuanya termasuk manage waktu kita sukses. Manage duit ya sukses. Yang gak sukses manage kesehatan bro. Gua KO bro. Dua orang yang di situ gak sehat. David sama lu. Iya David juga KO ya.
Bukan karena kecapean, tiba-tiba sakit aja gak tahu kenapa tuh. Gua capek bro, pulang kerja bro. Kerja sih. Jadi, lucu. Ngaceli. Wis. Iya. Bagus tuh. Ya mudah-mudahan lah tahun depan bakalan diadain next gathering ya. Jadi setiap gathering tuh kita nulis rundown ya. Nulis rundown. Di yang pertama miss hampir semuanya. Yang kedua miss beberapa. Ya missnya 20% 30% lah. Yang terakhir nih hampir gak ada yang miss malah. Satu game yang miss. Game kolam renang tuh miss. Yang lain semuanya tepat waktu. Itu keren. Semuanya tepat waktu. Sesuai rundown. Keren banget. Oh iya, cuman game kolam renang ya yang miss ya waktu itu ya? Iya, game kolam renang. Karena diadakan pagi sama orang. Males pagi-pagi renang. Gua malah belum bangun, bro. Udah tahu sih. Kesehatan, bro, kesehatan. Nah, dari gathering itu kita ngundang Pak Genin ya. Kita undang Pak Genin datang malam ngobrol-ngobrol. Subuh ngilang. Pagi yang ngilang ya? Enggak, malam-malam balik memang. Oh, malamnya memang balik. Memang balik. Besoknya dia WhatsApp kalau makanan udah dibayar. Oh, enggak sih, udah bilang malamnya. Pokoknya paginya dia WhatsApp lagi yang aku tunjukin tuh katanya. Kita bikin waktu yuk ketemu beberapa RG di Malang untuk reorganisasi. Oh iya ya, yang lu cerita ke aku kapan hari? Itu waktu keadaan kita masih gathering tuh. Jadi gak tahu. Oh itu masih gathering udah ngomong? Iya, WhatsApp waktu kita foto-foto. Oh. Jadi gak tahu apa yang memicu Pak Genin berpikir seperti itu ketika pulang dari gathering kita. Terus akhirnya mungkin ngerasa apa, kurang solid atau mungkin udah pecah atau gimana ya? Nggak tahu juga. Pokoknya merasa harus ada penerus kayaknya gitu. Aku merasa belum sih. Itu bukan lu ngerasa belum, lu ngerasa nggak siap bro. Terus, oh ya oke om. Akhirnya kita kan gathering Oktober ya. Kalau nggak salah itu November kita meet up ada RJ Jul, RJ Cece Sari, Ipang sama aku berempat di Sengkul. Sengkaling kuliner. Yap. Terus. Yang sampingnya Unmu ya bro. Ya Sengkaling, dalam Sengkaling. Iya tahu, depannya masakan Padang. Aduh. Iya, lanjut bro. Namanya Sengkaling Kuliner. Terus di situ rapat. Akhirnya ya keputusan RG Chef yang nerusin sebagai pemimpin Inspiradio. Yeay. Ini prihatin bro, ini harus gimana? Prihatin matamu. Karena awal-awal ini aku gak bisa gerak nih, mau gimana. Aduh, jadi masih siarannya juga masih belum ada perkembangan maksudnya. Belum ada perubahan, siaran juga masih kayak sebelumnya. Belum ada program baru gitu-gitu. Kayaknya bergerak. Oke lanjut dulu. Bergerak tuh sedikit-sedikit. Ada talk show bareng Om Ijul, bareng Universitas Brawijaya. Itu keren tuh. Dua kali malah. Tentang program mereka lah. Kita talk show dua kali. Terus. Nah itu bisa cool, siapa yang bikin cool? Maksudnya? Yang bikin program talk show. Oh. Sampai cool ke UB. Aduh. Ya Om Ijul sudah pasti.
Cuman kan kali aja. Kalau nggak salah, pokoknya ada lah. Terus kita juga ada kerjasama juga bro sama suatu madrasah ibtidaiyah MI. Oh iya, gua lihat di web tuh. Iya bener yang di web itu ya? Nggak tahu ada atau enggak ya di web ya? Kayaknya, lu COO bukan? Kayaknya nggak ada sih. Itu sampai sekarang masih kerjasama tuh. Jadi yang ngepegang radionya tuh si kepala sekolahnya namanya Pak Azmi. Jadi itu programnya gimana misalnya? Kalau ya waktu yang talk show bareng si SD itu, waktu di situ ada acara kayak acara sembelih kambing gitu loh. Aku ngomong akikoh, aku yakin lu nggak ngerti. Tahu gua akikoh. Tetangga lu sebelah kan? Ini loh, Meliah nama lainnya kan akikoh. Kan? Afifa itu, Afifa. Afifa. Goblok. Itu Afifa. Jadi di situ talk show. Nah, ini aduh, lu bayangin Om Ejul bilang, "Chef, besok pandu talk show ya." Siap, Om. Siap sama siapa? Sama kepala sekolahnya sama beberapa tamu. Siap gitu. Udah siap talk show nih, bro. Kepala sekolahnya datang. Terus orang dari pemerintahan balai kota datang. Orang dari surat kabar datang. Terus Om Jul gantiin dong. orang pemerintahan Pasuruan juga datang. Sampai Pasuruan? Pasuruan datang. Guru, kalau nggak salah apa dalam aset pemerintah, aku lupa. Pokoknya ada yang datang juga dua orang. Nah, gitu. Terus akhirnya siapa yang wawancara? Om Ejul. Paksat. Kok tiba-tiba orang besar datang? Kan badan lu juga besar. Nggak gitu, bro. Akhirnya kan, dulu kan nama radio kita Kota Batu Radio. Nah, rencana awalnya adalah si Kota Batu Radio ini diserahkan kepada SD tersebut. Karena kepala sekolahnya pengen ada. Di situ murid-muridnya tuh bisa jadi berkarya di situ lah. Bukan cuma mendengarkan, tapi juga berbicara. Paham ya? Itu SD tuh? SD. SD. Sekolah dasar. Iya dong. Lanjut. Terus minta diajarin gitu-gitu. Aku ngajarin anak kecil-kecil tuh. Dan mereka mau kayak nyanyi gitu, mau di langsung streaming kayak kita gini nyanyi. Didengerin teman-temannya yang punya Android. Jadi nama radionya adalah Kota Batu Radio. Terus aku di tapi mereka Kota Batu Radio gitu. Iya, jadi nama Kota Batu Radio udah dimiliki sama si SD tersebut. Oh, mereka bikin sendiri gitu. Nah, kalau secara teknisnya gimana aku nggak ngerti ya. Tapi kalau secara nama udah dimiliki mereka. Terus sama dipandu Om Ejul juga untuk maintenance server dan macam-macam. Nah, terus aku diminta untuk presentasi di depan wali muridnya untuk ngajarin gimana caranya streaming. Jadi si anak-anak bocah-bocah yang tadi aku ajarin tuh siaran di ruang kepala sekolah. Aku masuk kelas ngajarin wali muridnya untuk mendengarkan anak-anaknya siaran tuh. Keren gak tuh? Enggak grogi atau gimana, bro? Grogi sih iya, cuman kayaknya lebih baik daripada di depan aset pemerintah tadi gitu. Jadi aku ajarin. Nah, belakangan entah kenapa kayaknya Kota Batu Radio udah gak di-maintain lagi. Websitenya pun aku lihat juga gak ada. Kotabaturadio.com. Coba aku cek ya. Mereka pakai domain apa? ID? Kotabaturadio.com punya kita dulu. Oh. Nah, udah gak ada nih. Udah expired. Kayaknya udah gak di-maintain lagi. Belakangan kemarin sebelum puasa, Pak Asmik, si kepala sekolah, minta kita siaran di Inspiradio aja deh gitu sama Om Ijul. Langsung ngomong ke ini, diarahin ke aku ngomong-ngomong sama Pak Asmi. Ya, jadi kadang-kadang si Pak Asmi juga siaran di situ. Oh iya? Kadang ada Pak Asmi siaran di sini juga? Ada. Cuman gak pakai jadwal tetap. Bahasa apaan beliau?
Banyak, banyak. Oke. Paham gua kalau lu gak pernah dengerin. Lah, enggak, emang banyak yang dibahas. Enggak, beliau tuh cuma nyoba-nyoba aja. Kemarin nyoba mic gitu. Ini ada cerita lucu lagi. Tahu mic vibrator? Nah, yang punya Mijul. Itu hilang bertahun-tahun, bro. Kita nggak tahu, nggak tahu, Om Ijul, bro, mikku yang ini ada di kamu nggak? Nggak ada, Om. Waduh, kemana ya? Bertahun-tahun kita ketemu berkali-kali, selalu aku tanyain, Om, miknya udah ketemu belum nih? Belum nih, gitu-gitu. Terakhir make kita kapan ya? Seingatku waktu talk show sih, Om. Oh iya, udah deh, mungkin aku lupa nih mana. Terus kemarin Pak Asmi tuh nggak ada mic. Nah, terus di foto si mic vibrator itu sama, pakai ini bisa nggak ya? Aku loh, bukannya ini. Terus aku forward ke Om Ijul. Loh iya, itu coba tanyain deh, itu bukan. Terus aku tanyain, itu mic-nya Pak Ijul apa bukan ya? Aku bilang, iya dulu waktu talk show ketinggalan di sekolah. Gak ada yang tahu kalau itu mic. Dikira vibrator beneran kali, bro. Dia Pak Asmi bilang gitu. Jadi ada yang nemuin, disimpan aja. Gak ada yang tahu itu mic. Belakangan saya baru nemuin lagi. Saya bawa pulang, Pak Asminya bilang gitu. Terus itu waktu di foto sama beliau, itu mic itu berkarat gak? Enggak. Kalau berkarat kenapa? Berarti dipakai. Dipakai siaran. Dipakai siaran. Aduh. Jadi akhirnya mic-nya ketemu, dipakai sama Pak Asmi itu. Ya, jadi ada. Jangan-jangan beliau dengerin kita, bro. Kenapa? Jangan-jangan beliau dengerin kita, bro. Ya gak apa-apa. Malam Pak Asmi. Bro, inget password. Yeah? Gak usah diomongin. Inget password kita gak? Password ini. Radio, inget ya? Apaan? Yang kata, yang mana? Yang kata-kata kotor. Oh. Terus waktu mau share. Beneran lupa. Lu typing deh. Hah? Lu typing aja. Beneran lupa gue. Lupa ya? Lupa. Typing aja. PV. Di IRC ya? Terserah. Aja bisa. Nah, jadi. Waktu Pak Asmi mau gabung tuh. Bener. Otomatis kita harus ngasih password dong. Beliau kepala sekolah dari suatu madrasah. Terus waktu ngatur-ngatur radio bus nih, masukin server, terus beliau tanya passwordnya. Aduh, gimana ya? Aku pikir lama tuh. Aja pak gitu. Enggak. Loh, ini via WhatsApp soalnya. Aduh, terus. Ya udah deh. Mati. Terus aku gak bales dulu. Jadi kayak ada keperluan gitu. Yang sebenarnya aku WhatsApp ke Pak Ginin. Pak, kayaknya passwordnya diganti aja deh. Soalnya kan mau dikasih ke Pak Asmi. Terus, oh iya ya gitu. Terus akhirnya diganti itu sekarang. Aduh. Itu susah. Ini jangan Pak Asmi ini orangnya sejenis kayak Pak Ginin gitu kali ya. Enggak, lurus banget kok. Enggak. Soalnya kalau dilihat dari ceritanya kayak tua-tua banyak ulah gitu loh. Banyak ulah iya, mek tua juga iya. Kok bikin sesuatu lagi memang gitu orangnya. Dan relasinya relasinya juga banyak kayak Om Ijul. Jadi ini cerita dari orangnya sendiri, kalau bikin sesuatu apa-apa jarang banget ini ngeluarin duit. Jadi kayak ada teman, bikinin ini dong. Ini semuanya bikinin ini, akhirnya jadi sesuatu yang dia inginkan. Disponsorin ya. Jadi jarang banget ngeluarin duit, termasuk yang akikoh menyembelih beberapa kambing tuh katanya dia enggak keluar duit sepeser pun. Keren dong. Nah, makanya. Jadi ya, karena kepala sekolah suatu SD, jadi enggak mungkin dong kita ngasih password itu. Akhirnya diganti. Sekarang ini udah diganti passwordnya.
Oh, udah nggak itu berarti? Udah nggak itu. Ganti. Nah, gue nggak boleh tahu ya berarti ya? Gak ada kepentingan ya, nggak usah. Tahu juga buat apaan gitu ya? Ah, itu dia. Sekarang berkembang Inspiradio ke sampai sekarang balik lagi ke fokus ke RJ-RJ baru. Rencana, ada rencana untuk balik lagi gak sih? Kalau rencana untuk balik sih keinginan tuh ada, udah lama sih pingin gitu balik. Cuman terus terang aja kehalang lagi di waktu. Nah kan gue kerja di restoran full time kan gitu. Oh iya. Kalau di restoran kan 12 jam. 12 jam kerja. Tapi ya kemarin, sekarang kan gue di PHK gitu. Cuk, diketawain. Udahlah. Terus lagi pemerintah emang yang kedua, bangsat. Yang kedua gue nggak ada laptop gitu. Oh, ini nggak ada laptop. Ceritanya panjang bro. Oke. Tidak selamanya ada di situ lah ya. Kan kemarin udah gue WA cu. Iya. Oke. Sementara sih itu doang jadi masalah gue. Jadi kalau untuk waktu, meskipun gue bisa on air pun, paling gue bisa isinya itu tengah malam gitu. Karena ya kerjanya di bidang kuliner, jadi ya mau gak mau tetap full time. Iya. Tapi tengah malam pun sebenarnya gak apa-apa sih. Yang dengerin siapa, Demit? Gak apa-apa, biar jalan aja. Toh kalau programnya bagus, uploadable gitu, masuk YouTube juga. Ya, lihat ntar deh. Ya, moga-moga aja rezeki lancar, bro. Kalau rencana kita tahun depan, kepingin ya, bukan rencana ya. Kepinginan kita, tahun depan tuh ada catering lagi ya. Iya, harusnya. Harusnya bukan tahun depan, harusnya tahun ini, bro. Gak kan, tahun ini udah jelas gak bisa. Ya, akhirnya jadinya tahun depan. Jadi buat kalian para sobat inspiratif, gathering untuk Inspiradio ini kita kita buka untuk umum. Kacau. Kita promo ya ini. Hah? Cuk. Jangan dulu. Jangan dulu dong. Oke, jangan. Kita tanggal belum tahu. Kalau bulan udah pastilah September, Oktober, November. Nah, kalau mereka dengerin gue ya mereka yang PA, gue siapa? Kan gitu. Enggak. Gimana-gimana lu tetap panitia bro. Gimana-gimana itu udah pasti. Iya, udah pasti salah satu dari otak. Udah pasti itu. Enggak, kalau di luar soal corona, misalkan Ipang gitu ada di Malang atau Surabaya, mungkin bisa tipis-tipis panitia tuh bisa. Tapi kalau jauh, buktinya Andin tuh siap bantuin kita sama Mas Yi, suaminya. Karena kita sering ketemu juga gitu. Kita mah pasukan siap tempur, bro. Nah itu termasuk enak di tahun ini harusnya. Karena kita ketambahan satu otak lagi, yaitu RJ Andin. Andin tuh otaknya kan lumayan. lumayan sih dia. Emang encer otaknya. Ya makanya. Jadi ternyata terhalang dong. Dia sempat marah loh kemarin waktu podcast. Aku kan bilang gini, ya kan... gathering, terus dia, yo gathering, piye gathering. Ya kan gathering kita batal. Belum ada omongan batal kan, tapi aku nyebut batal. Lu kok batal? Gitu-gitu. Corona. Oh iya sih. Tapi memang kalau tahun depan pun kayaknya dia, gak kayaknya, dia harusnya masih bisa bantuin. Gitu loh. Semoga. Kita gak pernah tahu, kita prediksi kita tahun ini aja lancar, ternyata tidak. Ya juga sih. Terus masalah panitia lagi. Oh, si Givar bentar lagi merit ya, gak bisa bantuin ya dia. Kita minta bantu duit aja. Dia di PHK, PA. Gak di PHK, diliburkan, gajinya dicicil ya, katanya. Nggak, dia ceritakan ke gue kayak gini. Waktu lu podcast sama si Givar kemarin, dia kan ceritanya kayak gitu, dicicil katanya. Nah, dia waktu di PHK tuh dia cerita ke gue gini. Mas, ya apa kabar ini? Kabar buruk kena PHK.
Iya ta, oh, berarti sama. Loh, masa dikeluarin juga bareng? Enggak, aku dirumahkan sama bosku, tapi nggak ada kejelasan. Akhirnya aku yang keluar gitu. Ceritanya sama sama gua. Ya baiknya gitu sih. Jadi kalau dirumahkan ya udah kita anggap keluar cari kerjaan lain. Untung-untung kalau nanti dipanggil lagi ya udah kita balik. Kalau enggak ya kita udah siap lah gitu. Masalahnya udah sebulan ini gue mantengin lowongan bro, nggak ada orang satupun yang posting lowongan bro. Memang karena dua hal dari dulu tuh kalau mau hari raya emang susah, dan satu lagi pemerintah. Pemerintah. Mana nih pemerintah bawa sini? Rezim gila, rezim. Kita, wah udah 48 menit, kurang lebih 10 menit lagi lah. Lanjut, Cek, cerita apa gitu 10 menit? Emang kita podcast berapa lama, bro? 2 jam. Tadi perasaan? 2 jam. 2 jam. Perasaan di YouTube itu gak ada yang lebih dari 1,5 jam, bro. Gak, aku patokannya minimal 30 menit. Kalau sama Giver tuh 30 menit sekian. Jadi aku sambung sama David kemarin. Kalau di Inspiradio 2 jam. Nah, tapi oh, gitu. Per orangnya aku patok minimal 30 menit. Kalau udah aku ganti siapa gitu. Kalau untuk maksimalnya, bro? Gak ada sih. Gak ada, ya. Masalahnya gua gak ada kopi, gak ada jajan. Lu enak ada kopi, ada jajan, cuk. Iya sih, soalnya. Tumpah tuh kopi, tumpah. Kemarin tuh juga sempat ada ide program dari RJ Jo soal Inspiradio CFD. Jadi konsepnya adalah kita bikin stand di CFD, mengudara di situ, narik orang siapapun untuk talk show tentang apapun. Itu seru banget sih. Cuma itu belum, langsung airing, langsung talk show, langsung? Langsung on air, langsung direkam juga. Tapi karena satu lagi balik lagi nih, jangan, terus lanjut. Pemerintah nih. Enggak. Karena emang aku belum gerak di situ. Tapi untuk perizinan gimana, bro? Proposal udah jadi. Belum izin. Tapi belum diajuin. Belum diajuin ya? Belum. Jadi ya ntar aja sekalian nunggu pandemi selesai kan. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku masih ada kekhawatiran untuk temen yang ngebantuin gitu. Nah, mumpung acara lu di program lu ditunda, jadi buat lu kan ada waktu luang, ada dan waktunya kan untuk lu cari tim sendiri. Misal lu di sana butuh berapa orang? 3-4 orang misal. Lu cari nih. Kata Om Ijul, minimal di stand tersebut ada 4 orang minimal. Nah, minimal 4. Nah, lu cari tim dong yang mungkin Malang dan sekitarnya yang mungkin mau bela-belain Sabtu tengah malam ke sana atau Minggu pagi-pagi ke sono gitu. Ada. Kalau yang kayaknya bisa segila itu ada teman Surabaya sih. Tino namanya. Ya? Oh, yang agak gila itu ya anaknya. Ya? Kayaknya yang siap seperti itu yang kutemuin baru satu orang. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan aja dia masih gila gitu. Namanya Tino Hendrawan. Hendrawan, bro. Hendrawan. Hendrawan. Jadi, ya. Jadi, karena ini corona ya. Aku masih pengen tuh program itu jalan, masih pengen. Sejauh ini. Nah, gimana caranya? Enggak, jadi aku memikirkan bagaimana jalan tersebut online, program tersebut jalan dalam keadaan online. Konsepnya masih sama, menemui orang random, lalu ditanya-tanya. Beberapa hari ini aku lagi nyari aplikasi yang serupa, kita bisa ketemu orang secara random, yang mana orang tersebut mungkin sistemnya video call ataupun voice call, bukan chat kayak IRC ya. Lagi nyari-nyari aplikasi itu, nemu sih beberapa, cuman kebanyakan yang nyari-nyari yang di dalamnya orang VCS sih. Open BO, VCS gitu ya, WA sekian 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 gitu. Jadi
Ya, nanti coba deh. Jadi aku masih pengen banget talk show orang random tuh kayaknya seru. Aja. Nah, yang open BO langsung talk show-in, bro. Rame tuh pendengar. Kan dia cari duit. Kalau cari duit, kita ajak talk show non-profit kan gak mungkin gitu. Oh iya sih, biasanya 2 jam itu 400 ya. Bangsa. Biasanya pasarannya segitu, bro. Enggak. Itu exclude, bro. Oh, exclude ya. Kalau include? Ya include. Ya hitung sendiri kamarnya berapa, plus 400 sampai 500. Lu ngapain on air talk show di kamar, cuk? Enggak jadi talk show, PA. Ya. Talk show 1 jam, yang 1 jam interview. Oke, biasanya interview. Kan pilihannya kan 2 jam atau 2 kali ya. Ya, betul. Tapi kalau ada yang mau anak open BO di diajak talk show, seru tuh pasti tuh. Kayak customer dia gimana, tipe-tipenya tuh pasti seru tuh. Iya, ada nggak yang kayak Fifty Shades of Grey gitu ya? Oh, ada yang suka main kasar atau ya kan macam-macam ya orang kan biasanya. Kalau kita minta gitu, pasti bayar lah ya kalau kita minta ke dia ya. Iya, dan lagi belum tentu juga dia mau kan. Identitas tersembunyi lah. Karena kan ini untuk konsumsi umum masalahnya. Ya kan suara doang. Suara doang ya juga sih. Cuman ya namanya cewek gitu biasanya jual mahal, bro. Ya kita kasih harga agak mahal. Ya gini aja, kalau ada aplikasi yang kita bisa ketemu orang random secara video atau audio, kasih tau lah. Bukan chatting ya. Contoh nih, Camfrog, inget? Ingat. Kalau Camfrog kan yang dapat akses audio cuma hostnya doang. Yang masuk room gak dapat kan? Enggak. Ya, jadi itu gak bisa. Ya, tapi lu mesenin gua tarik di aplikasi gituan. Barangkali tahu. Emang gua kenal. Barangkali gituan. Barangkali pernah lihat barangkali. Siapa pakai gitu. Bisa bisa voice call atau video call dengan orang secara random gitu. Karena aku kemarin nemu video call secara random, jadi kayak sistemnya matching gitu loh, kayak Tinder. Tapi setelah match itu langsung video call otomatis. Jadi matching muter tetap video call. Karena aku langsung otomatis. Langsung video call. Jadi harus dua-duanya udah siap kamera. Nah, karena aku pakai akun yang gratis, aku nggak bisa milih match cowok atau cewek doang. Jadi random. Mungkin di aplikasi tersebut kebanyakan cowok. Aku match sama cowok terus. Yang untuk talk show sebenarnya nggak masalah. Tapi kan aku waktu udah, itu udah. Kenapa? Ini gua kepo ya. Udah berapa otong yang lu lihat? Nah itu tiba-tiba muncul otong gitu. Tuh parah ya pokoknya. Tapi kalau untuk kalau untuk talk show mungkin kita bisa ketemu orang yang agak sehat lah ya. Sehat pikirannya atau sehat apanya, bro? Karena setelah match ketemu, video call sama-sama nyala sama si cowok itu, kalau bukan ketemu cewek langsung dimatiin kalau niatnya udah VCS. Tapi ada juga aku ketemu cowok gak dimatiin, dia pakaiannya biasa aja, kayak udah kayak mau makan sahur dia, terus kayak halo gitu, ngobrol bentar terus ganti. Kayaknya orang-orang kayak gitu yang kita bisa pakai untuk talk show. Ya juga sih. Atau mungkin ya cowok cewek lu ajar aja, bro. Maksudnya lu pakai aplikasi ginian, niat lu apaan atau tujuan lu apa. Kan sekarang juga lagi marak penipuan kan via online kan. Iya sih, banyak. Mungkin kalau dia mau jujur, mungkin iya gua di sini cari korban buat penipuan ini gitu. Siapa tahu. Iya. Jadi mungkin kalau lu ketemu aplikasi yang serupa, kasih tahu dah. Oke. Udah 2 jam nih, kita lanjut atau gimana? Nah, lu nya maunya gimana? Udah deh, bosan yuk. Iya, cewek gitu lu sekali-sekali.
terima kasih buat Sobat Inspiratif yang tadi udah ngedengerin. Rekaman ini bakalan upload di YouTube, tapi kalau di YouTube udah melalui proses editing, potong, dan yang tidak pantas, tidak penting, udah disingkirkan. Jadi buat pendengar YouTube, kalau mau ngedengerin seru-serunya, secara fullnya, premiumnya, langsung aja dengerin di inspiradio.id, Inspira Podcast setiap hari Sabtu jam 10 malam. Pastinya lebih lebih asik dengerin via streaming. Tutup acaranya, Sek. Oke, thank you buat teman-teman para sobat inspiratif semuanya yang udah dengerin kita berdua di sini ngobrol ngalor ngidul. Nantiin terus Inspira Podcast. Oh, tadi udah diomongin ya, jadi nggak perlu. Jadi ya, tetap stay tune terus aja di inspiradio.id. Apaan bro, quote-nya? Quote-nya adalah RJPS yang bikin. Inspiradio. Inspirasi. Inspirasi tanpa batas. Mantap. Goodbye. Inspiradio. Radio.